baik, teks nanti sesuai dengan konteks gunanya dengan baik. Kemudian peserta didik mampu membandingkan dan menganalisa fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks notis dengan baik. Oke, oke. What did we learn on last meeting? Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Sudah? Nah, berarti sudah kenal ya dengan notis. This is the second meeting. Alright. The third class objective, peserta didik mampu membuat pengumuman atau pemberitahuan notis yang lazim dibuat di kelas dan sekolah. Anda menempelnya di dinding kelas atau di tempat lain di sekolah dengan baik. Next, let's watch this video. Pada kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalan tol Cipularang, Jawa Barat. Dan dari sifat insiden itu, satu orang meninggal dunia, tidak orang lain yang mengalami luka-luka. Kecelakaan diduga karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari lajur cepat dan langsung ke kiri sehingga menabrak pembatas jalan kendaraan. Okay. Mama, what do you see in the video? Kayak kamu lihat di video. Thank you.
quiet. 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 Very good. You must be quiet. Quiet apa artinya? Tenang. Tenang atau di atau diam. You must be quiet. Kamu harus diam. And are not alone. Apa arti alone tadi? Nah, ada kata not. Not alone berarti tidak berbohong. To be noisy. Yang terakhir itu bacanya noisy. Ya, S itu agak berat seperti ke Z, noisy. Apa arti kira-kira noisy? Ribut atau berisik. Kamu tidak diperbolehkan. Berikutnya, sit by your group. Silakan duduk berkelompok. Ya, berkelompok. Your project is, project kamu adalah making a public notice. Buat sebuah notice yang sangat penting. That can be placed in our school. Yang bisa ditempatkan di sekolah kita. Okay. Nah, please fill this form on your wall sheet first. Sebelum kita langsung execute project, kita harus merencanakannya dulu kan? Nah, ya. Pekerjaan tanpa perencanaan, without planning. Kenapa? Gimana? Kalau tanpa perencanaan, hasilnya tidak akan maksimal. Schedule-nya. Waktunya, jadwalnya kapan? Ya, berarti mulai hari ini sampai benar. Nah, ini yang penting ya. Why do you think your school need it? Kenapa kamu pikir sekolah kamu itu membutuhkan notice yang tanggal ini? Ya? Nah, yang ini tanggal pengumpulan. We will submit on kapan pengumpulan? Kami akan menempatkan notis kami di mana di sekolah kita ini. Ya, di kantin, pusaka, di kantor, di teras yang lagi dipel, di kelas. Nah, silakan. Please fill the student board seat first. Silakan. Thank you.
jadi mana? Kamu nanya. Now let's take a look at your student lesson. Perhatikan lembar kerjanya, page 4, halaman 4, there is a quiz. Ada sebuah quiz. Please do it by yourself. Tolong kerjakan sendiri. Bisa? Thank you.